Enggak, maksudnya sounds kayak. Banyak, nih. Kuali mau jatuh, gitu. Okey. Coba diungkung di rumah kan. Mah, tak dengar. Nampak. Dia kena perah, ya? Ya, bau sedap. Dia kena makan dengan ni, kan? Ya. Dengan tangan, kan? Bau sedap dia macam ni. Kan tengok. Macam buka, ni. Pan. Ni kita gigit ke dia. Betul. Orang rasa pan macam kita dah biasa makan dah. Sebab biasa. Sini memang dengan lok lah. Memang tu saja. Kalau yang kayangan tu, kalau yang sungai, okey. Tapi saya takut ada yang jenis kolam. Tapi ada kayangan. Tapi kita rompi, kita boleh tahu. Mana yang fresh, mana yang kolam. So maksudnya orang rompi yang tak ada tipu lah. Ada juga tak tahu, tapi macam kita dah biasa, kita tahu mana yang kolam dan mana yang, tapi yang sungai payah dapat, rezeki je lah. Tapi macam kita kenal orang yang mancing, senang lah dapat. Biasanya dalam ini kan ada berapa udang kalah ni? Dalam ni? 7 ke 8. Ya? 7-8 ekor. Kalau biasa macam ni lah, berapa biasanya? Hari ni RM15 ke RM70. Ya? Dari RM15 ke RM70. Ya. Itu normal. Mi dah okey, Pak? Cuba cuba makan udang tu, nak tengok. Rasa dulu, jangan makan mi tu. Makan udang tu. Cuba buat macam ni. Buat kat Imah punya ni, nak cara tu. Nampak? Macam tu. Bagus nikmat dia. Makan tangan, mi tu mana-mana pun ada. Bukan, nak tu tengok. Fresh kan mi dia? Dia punya udang ni pun fresh kan? Nikmat dia. Cuba rasa dulu. Rasa apa? Lemak? Agak berlemak. Rasa? Ya, tak fresh rasa macam ni, Mak? Ini walaupun dalam kolam, tapi dia jalan sendiri. Okey lah. Okay. Tapi okey lah sebab dia program ni kat mana?